kegiatan lapangan melibatkan semua tingkat daripada mahasiswa ini, maka terjadi transfer ilmu dari yang senior kepada junior. Mereka ikut membantu adik-adiknya langsung di kertas yang adiknya buat, sehingga betul-betul terasa keakraban antara senior dan junior, dan ilmunya transfer, keterampilannya transfer. Inilah yang kita laksanakan. Ini sangat mengesankan karena sudah begitu lama mahasiswa kita terkungkung oleh pandemi, tidak bisa keluar, padahal seni rupa itu adalah laboratoriumnya itu alam. Karena kalau kita melukis di tempat alam-alam yang seperti ini, imajinasi kita itu terasa keluar gitu, terpancar semuanya. Jadi saya merasa studi lingkungan di sini itu bahagia, bisa mengekspresikan lukisan saya bersama teman-teman semuanya. Jadi temanya ini alam. Satu contoh, satu gambar, satu kertas ubi. Setiap gambar, diingetin ya, ini rules nih. Setiap gambar harus memiliki logo protein. Boleh berwarna ungu ataupun hitam putih. Itu di spanduk kita ada contohnya tuh. Merek cat kita kan dapat sponsor nih. Gak usah besar-besar kali, ya kan? Ditaruh di sudut kan juga bisa. Cuma apa? Simbolis aja. Kita menghargai orang yang udah menghargai kita, ya kan? Bisa ya? Ya, terima kasih Pak Fuad. Baik, saya sampaikan kepada Bapak dan semuanya bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah kuliah lapangan studi lingkungan. Ya, kuliah ini adalah bagian dari materi perkuliahan yang dari kelas kita bawa ke lapangan, karena bagi seni rupa itu lapangan itu bagian dari kelasnya sendiri. Jadi kuliah lapangan ini mahasiswa dihadapkan kepada alam nyata dan dia langsung melihat, membuat karyanya. Di antaranya karyanya adalah sketsa, kemudian menggambar ilustrasi,
fotografi, inilah yang diantara mata kuliah yang sangat pas di tempat ini. Kemudian mereka juga yang mata kuliah lukis, bisa dia mengambil langsung di sini atau mengambil inspirasinya dari sini. Jadi Pak Fuad, kegiatan seperti ini merupakan program wajib yang diikuti oleh mahasiswa kita. Setiap tahun ini akan kita laksanakan selama dalam masa studi mereka mengikuti 4 kali minimal kuliah ini dengan mata kuliah yang disesuaikan pada setiap semesternya. Selama ini kita terkendala oleh adanya pandemi COVID-19, maka 2 tahun kita tidak ke lapangan, sehingga pada kesempatan ini kita mengharapkan disemangatkan kembali baik dari segi junior atau senior mahasiswa kita ini. Dengan kegiatan lapangan melibatkan semua tingkat daripada mahasiswa ini, Pak Fuad, maka akan terjadi transfer ilmu dari yang senior kepada junior. Mereka ikut membantu adik-adiknya langsung di kertas yang adiknya buat, sehingga betul-betul terasa keakraban antara senior dan junior, dan ilmunya transfer, keterampilannya transfer. Inilah yang kita laksanakan, Pak Fuad. Jumlah mahasiswa kita ini ada 370 orang, namun dalam beberapa kendala, jadi yang hadir pada saat ini 320 orang, Pak Fuad. Kita berada di tempat ini, tempatnya cukup representatif sesuai dengan kebutuhan visual yang kita harapkan, di mana di sini ada alamnya yang alami dengan sungai berbatu-batu besar, dengan pohon-pohon besar, dengan bukit-bukit, sehingga di sini memang sangat representatif bagi kita untuk menangkap efek-efek visual yang menarik, baik itu juga fotografi. Dan di sini Bapak Fuad bisa melihat bagaimana mahasiswa kita melukis suasana batu dengan air yang beriak di samping batu itu. Nah, itu dia akan melihat nyata bahwa di situ ada yang nggak terpikirkan sepertinya, bagaimana pantulan air, bagaimana dia mengambil, menyerap sinar cahaya yang di gelombang air ini. Semua kalau di dalam kelas nggak dapat ini, Pak Fuad, maka di lapangan ini mereka sangat mendapatkan itu. Kemudian fotografi, Pak Fuad, fotografi alam, fotografi manusia juga di sini kita lakukan supaya mahasiswa itu bisa terampil mengambil spot-spot yang alami yang indah, sehingga nanti selain daripada melihat alam itu apa adanya, juga kreatifnya muncul untuk katakanlah dia sebagai fotografer untuk prawedding. Jadi di sini spot-spotnya memungkinkan itu, Pak Fuad. Nah, pada kegiatan sebelumnya kita sudah laksanakan 3 tahun yang lalu di sini, itu betul kita siapkan bagaimana foto prawedding di suasana yang alami ini. Indah sekali, Pak Fuad. Itu, Pak Fuad. Baik, Pak Mesra. Nampaknya cukup semangat ini para mahasiswa. Boleh tanya, Pak Mes, ini berapa lama ya mereka ada di sini? Ya, Pak Fuad, ini kita rancang 3 hari, Pak Fuad. Dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dan ini kita buat rundown-nya yang maksimal, Pak Fuad, di mana pembelajaran ini betul-betul ada masa pengarahan, kemudian pengarahan itu pelaksanaan di lapangan, kemudian ada revisi, apa namanya, kita kritik seni, Pak Fuad. Sesudah itu, mereka punya kesempatan lagi untuk memperbaharui karyanya, di mana masukan-masukan yang dia terima dari seniornya atau yang diterima dari dosennya. Itulah, Pak Fuad, maka pada malam hari, Pak Fuad, nanti kita akan adakan semacam pembahasan karya, Pak Fuad. Mungkin selain dari itu, kita juga bisa putar video bagaimana seniman-seniman internasional dan nasional sebagai apresiasi bagi mahasiswa kita, Pak Fuad.
Jadi Pak Fuad, kita buat ini supaya representatif pelayanan bimbingan kita kepada mahasiswa. Kita buat satu dosen itu 30 mahasiswa Pak Fuad. Jadi artinya kita ada 10 dosen sekarang yang mendampingi, yang menanggungjawabi kelompok-kelompok mahasiswa, sehingga ini kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa. Juga kita menunjuk beberapa senior sebagai panitia sekaligus pelatih dari junior. Terima kasih Pak Metra. Ya, sama-sama Pak Fuad. Ya. Ya. Siagian, saya dari jurusan seni rupa Universitas Negeri Medan. Dan selamat pagi. Lagi apa ini? Di sini kami lagi melukis di mata kuliah ilustrasi di tempat yang terbuka, di tempat alam-alam yang indah seperti ini. Karena kalau kita melukis di tempat alam-alam yang seperti ini, imajinasi kita itu terasa keluar gitu, terpancar semuanya. Jadi saya merasa studi lingkungan di sini itu bahagia, bisa mengekspresikan lukisan saya bersama teman-teman semuanya. Kesan dan pesan saya rasa kuliah di studi lingkungan seperti ini itu perlu di jurusan seni rupa, karena kita kan di seni rupa kebanyakan melukis, terus kita butuh di tempat alam-alam yang terbuka agar kita bisa mengekspresikan semua apapun yang ada bakat pada diri kita. Baik, terima kasih Pak. Hai.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.